Sampai saat ini, Safira masih benar-benar sangat penasaran dengan isi flash disk yang diberikan oleh Papa Gunawan kepada dirinya mengenai bahwa Safira dan juga Dania yang merupakan kakak adik kandung. Safira benar-benar tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Om Gunawan yang menunjukkan bahwa dirinya dan Safira adalah saudara kandung. Namun, dengan melihat Om Gunawan yang benar-benar sangat yakin jika nanti Safira telah melihat isi dari plastis tersebut, bisa membuat Safira percaya dengan perkataannya bahwa Dania adalah kakak kandungnya, Safira semakin penasaran dengan isi dari plastis tersebut. Namun saat ini, Safira sudah tidak bisa lagi mengetahui isi flashdisk tersebut karena flashdisknya telah rusak. Hal ini terjadi karena ulah Om Romi yang dengan sengaja telah menghilangkan barang-barang bukti tersebut karena dirinya takut jika nanti Om Gunawan akan segera memberitahu tentang kebohongan dan kejahatan yang telah dilakukannya bersama dengan Dania yang telah dengan teganya menggugurkan kandungannya Safira. Nah guys, kira-kira apakah lagi-lagi Om Gunawan akan berusaha untuk membuktikan semuanya di hadapan Safira sampai Safira bisa benar-benar percaya bahwa Dania adalah kakak kandungnya sendiri?